Ini apa namanya? Oh, Kuah cacing. ini rahasia. Anu kau ya M4 sama atas. Apa itu? Ampas tahu. Ini ampas yang sudah ditambahi dengan apa namanya E4 ya. E4 dan molase. Molase terus ditambah molase itu tetes tebu ya orang-orang. Ya ya. Maksudnya ya. Ini yang bisa membuat sapinya lahap untuk makan. Nah, sapi baru 3 hari di sini langsung mau makan ampas. Nah, sedangkan saya mencoba seminggu pun kadang ada yang mau, ada yang tidak. Karena ini ada tambahannya molase dan E4. Seperti itu. Kita juga bisa ngelihat ini makan tambahan nih. Nah, ini limbah-limbah. Kulit singkong. Kulit singkong. Ini biasanya pedagang-pedagang keripik banyak ini. Nah, ini juga kulit pisang. Ini juga pedagang-pedagang keripik pisang atau pisang goreng atau apa ya. Dan tapi diusahakan untuk pisangnya yang pisang tanpa obat. Maksudnya pisang-pisang yang masih mentah ini, keripik itu rata-rata pisang mentah. Ya, jadi tidak ada obat atau biasanya yang dipakai karbit itu ya. Nah, itu bahaya juga. Cari yang tidak berobat ya untuk kulit pisangnya. Terus kita lihat di sini rumput sedikit ada. Kata Pak Sunati tadi antara 10 sampai 15 ikat itu bisa dipakai untuk 1-2 hari karena pakannya memang apa Pak Sun tak bilang ya itu jamu ini jamu ada ini jahe jahe ada temulawak ada kunir ya. Nah, ini jamunya ramuan khusus. Ini jahe, temulawak, kunyit, bawang putih. Ini adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menambah nafsu makan. Ini pastinya itu dan juga banyak juga vitamin dan mineral yang bermanfaat di jamu-jamu ini, jamu-jamu tradisional yang masih dipakai oleh Pak Sunaji. Ya. Raciknya gimana itu, Bro? Ya, kita blender kali. Blender, kita blender kemudian kita rebus, kita tambah gula merah. Nah, gitu. Oh, komposisinya bebas atau ada takaran? Bebas, karena dia sifatnya kan herbal jamu ya, enggak ada efek negatifnya. Oh, ini leri. Ya, ini leri khususan apa namanya? Beras. Nah, ini teman-teman. Ini bukan susu. Tapi ini air bekas mencuci beras, kalau orang bilang ini leri ya, yang bentuknya yang apa kayak susu atau kayak santan, ini bagus juga untuk meningkatkan pengemukan sapi, leri ya seperti ini banyak. Wah, ini bukan aqua teman-temannya, ini bukan air mineral, ini kalau kita buka isinya adalah itu molase, molase sama M4 itu atau tetes tebu. Nah, ini air yang sudah dicampur. Jadi satu sapi itu biasanya berapa ini? Satu gayung itu untuk 5 sapi. Oh, satu gayung ini yang biasa kita pakai di kamar mandi bisa untuk 5 sapi. Nah, kita aja sebenarnya ini. Karena ini sudah diencerkan ditaruh di sini. Nah, ini E4 ya. Ini E4 ini bukan rahasia umum lagi. E4 ini bisa menambah nafsu makan. Dan bagusnya E4 ini juga bisa untuk ini membantu pencernaan sehingga nanti kotorannya itu tidak terlalu bau nggih Pak Senar. Ya, tidak terlalu untuk bau. Untuk pencernaan sudah bagus. Ini apa namanya? Oh, ini kuah cacing. Ini rahasia yang tidak boleh dilupakan ya. Karena sebagus apapun kita ngasih makan kalau sapinya cacingan juga nggak bisa gemuk. Maka ini Pak Sunaji pakai obat cacing ini untuk sapi dan kerbau. Ini pakai Carl Benson ya. Ini bukan promosi ya, tapi ini yang memang ada di sini ya. Saya katakan saja, obat cacing pakai yang
spektrum luas. Spektrum luas itu bisa untuk cacing dan untuk parasit-parasit lainnya juga bisa hilang juga ini. Nah, seperti itu. Nah, makanya selain dikasih makan, maka suplemen dan obat-obatan penunjang juga harus terpenuhi supaya dapat hasil yang maksimal. Nah, seperti itu. Ini kita berbicara di kandang Pak Sunaji, ternak senior di Samarinda.